Iki kan ana sejarah. Sejarah turun temurun sing ora nganggo tulisan. Setengah saka istiharahe para sesepuh, para kiai, para winasis. Panjenengane istiharah niku oleh wang wasit utawa hatif sing nek ngekoli Mbah Said Abdurrahman iki ditibake pas dina Jumat sasine mulut Jumat kaping 3. Ini termasuk yang paling dominan, paling nyepuhi Mbah Kiai Nasiruddin Rowo Kadangan. Sebenarnya khol atau ritual seperti ini sudah turun-temurun dari Mbah Buyut, tapi zaman biyen wing anane nyadran. Terus generasi muda atau generasi sekarang untuk memajukan daripada ritual-ritual seperti ini diadakan khol secara akbar. Itu dilakukan sejak tahun 2010. Nah, dari awal itu Mbah Buyut itu hanya menyebut Mbah Kiai Tuan. Mbah Kiai Tuan itu turun temurun sudah melekat nama itu dari Mbah-mbah. Nah, terus istiharahnya Mbah Kiai Nasiruddin termasuk sesepuh Habib juga menemukan nama asli daripada Mbah Kiai Tuan itu Sayyid Abdurrahman. Nah, ternyata disambung-sambung yang namanya Tuan itu ya bahasa dari Sayyid. Ceritanya gini, jadi pada zaman penyebaran agama Islam abad 14 ya. Zaman Raden Fatah kan abad 14. Itu penyebaran agama Islam ke seluruh Jawa termasuk mufti-muftinya kerajaan Demak disebar ke seluruh Jawa. Nah, ada salah satu yang masih nopo jenenge silsilahnya itu tertulis di kerajaan, tapi ada juga dan banyak yang mastur-mastur atau tidak tertulis silsilahnya, termasuk Mbah Kiai Said Abdurrahman ini adalah mastur, artinya secara struktural garis-garis keturunan tidak tertulis, ini mastur. Sehingga Mbah Said Abdurrahman itu diyakini oleh masyarakat beliau adalah mufti dari kerajaan Demak untuk menyebarkan agama Islam. Lah kenapa di sini? Karena di sini adalah kupengan dari kerajaan-kerajaan Buddha Hindu, termasuk ada Jumprit, terus ngidul niku ana Rake Pikatan, wetan ana Angling Dharma, itu kan Hindu semua. Lah di sini kita masuk bahasa Abdurrahman. Dulu awalnya desa sini mungkin ngene ya, mungkin semacam hutan atau pegunungan atau apa gitu ya. Wah, hutan belantara. Belantara. Iya. Nah, termasuk ini Bubak Alas. Dulu desanya namanya apa ya? Si Bubak Alas itu pertama kali muncul itu memberi nama desa apa itu di sini? Di sini itu Bentisan. Bentisan itu kan dari kata bahasa Arab, Baiti Sani. Karena beliau Mbah Said Abdurrahman ketika mengembara atau melanglang buana itu pindah singgahnya itu di sini, sehingga di sini disebut rumah yang kedua dan setelah rumah pertama di Demak. Singgah di sini menjadi rumah kedua. Orang-orang datang ke sini karena mulutnya atau lisannya orang Jawa repot untuk mengatakan Baitisani, lajudori muli Mbah Bentisan atau Mbah Bentis itu lain ya, artinya mungkin desa Sukomarto sendiri jangkauannya lebih mudah dari ya, Bentisan. Ya, lebih mudah dari Bentisan karena Sukomarto ini menurut sejarah Bubak Cicak Pikatan itu dari Mbah Makukuan yang silsilahnya sampai kepada Mbah Pandanaran. Itu memang di sini itu alhamdulillah setelah adanya Mbah Kiai Tuan, terus banyak kiai-kiai yang muncul dan diyakini oleh masyarakat sini bahwa kiai-kiai yang ada di sekitar sini adalah termasuk generasi atau penerus perjuangan Mbah Kiai Tuan. Jadi di antaranya adalah Mbah Suro Munggolo, Mbah Suro Dinto itu ada di Pangansuko.
kemudian Mbah Muhammad Dahlan itu ada di Toyomerto, kemudian Mbah Bro atau Mbah Mubarok itu ada di Tampingan Gemping. Itu termasuk poro penderek atau gampangi meneruskan perjuangan-perjuangan beliau sehingga Islam di sini benar-benar kuat. Makanya walaupun ya wis kaya ngapa rupane dilalah wong nang kene iki ya aman, ya tentrem, subur makmur karena di situ banyak para kekasih-kekasih Gusti Allah. Abdurrahman ini secara corokok tingkatane itu paling tinggi Mbah Syekh Abdurrahman. Karomahnya itu paling awune sing paling dhisik. Terus kemudian makamnya sendiri kan di Betisan ya, Mbak. Ya, Betisan. Kalau boleh tahu ini sering diziarahi ya. dari lokal atau dari masyarakat atau dari luar? Dari luar banyak, dari masyarakat sudah jelas, bahkan itu sampai Surabaya, Ampel, kemudian dari yang di luar-luar daerah sini banyak ya. Bahkan yang cerita mandine donga itu malah wong-wong Jawa. Biasanya kalau ziarah hari apa? Hari Jumat Legi atau Jumat Pahing. Ada juru kuncinya di sini? Ada, Mbah Kaum.